nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya yang dinanti-nanti sudah pun diumumkan. Wahab Saman Hakim Ramli, Cikgu Ban, identiti Mr. H terdeda jua akhirnya. Ha, 8 Disember. Ramai orang tahu siapa? Ramai orang mau tahu siapa? Sekarang kita tahu. Penolong Pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat atau JKOM, Abdul Wahab Kadir Jilani akan memulakan tindakan saman terhadap dua individu berhubung dengan penularan video perbualan lucah individu mirip bekas ketua pengarah JKOM iaitu Datuk Muhammad Agus Yusuf dan Wahab. Perkara itu disahkan kepada Malaysia Gazette oleh peguamnya Faizal Rahman pada hari ini. Difahamkan, Abdul Wahab menyaman ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu iaitu Badrul Hisham Sahrin yang lebih dikenali sebagai Cikgu Ban dan pengarah bahagian JKOM Hakim Ramli. Ha, sekarang kau kena. Anak guam saya telah memberi arahan untuk mengeluarkan surat tuntutan saman kepada dua individu berhubung penularan video lucah tersebut, katanya. Tambahnya lagi, itu saja yang boleh saya dedahkan. Yang lain-lain kita maklumkan kemudian, katanya ringkas sebentar tadi. Sebuah rakaman video berdurasi 3 minit yang tular sejak 17 November lalu menjadi topik yang amat hangat di laman media sosial. Berikutan terdapatnya individu yang mirip dengan Muhammad Agus bersama seorang lelaki. Susulan itu Muhammad Agus yang telah meletakkan jawatan sebagai ketua pengarah JKOM mendakwa video perbualan mengaitkan beliau adalah palsu dan itu disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, Abdul Wahab mendakwa beliau telah dijadikan kambing hitam untuk menjatuhkan Muhammad Agus oleh individu bernama Mr. H. Namun sehingga kini identiti itu belum dapat disahkan. Sumber itu daripada Malaysia Gazette. Malaysia Gazette dan telah diterbitkan semula. Di laman sabudin.com.net. Akhirnya identiti Mr. H terdedah jua akhirnya. Wahab telah menyaman Hakim Ramli dan Cikgu Ban. Identiti Mr. H terdedah juga akhirnya. Padan muka. Jadi disahkan pegawai penolong pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat yang dikenali sebagai JKOM iaitu Abdul Wahab Kadir Jilani telah pun akan memulakan tindakan saman terhadap dua orang ini. Yang pertama ialah ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Badrul Hisham Sahrin, dikenali sebagai Cikgu Ban. Dah habis-habis lah Bersatu ni kena. Belum selesai satu lagi. Sekarang baru lagi Cikgu Ban yang famous tu sekarang kena saman. Nanti kalau sudah masuk mahkamah, kalau menang tidak apa, kalau kalah rasakan. Kemudian seorang lagi ialah pengarah bahagian JKOM, iaitu Hakim Ramli. Kenapa? Kerana anak guam saya telah memberi arahan, katanya, untuk mengeluarkan surat tuntutan saman kepada dua individu yang sebut tadi itu berhubung penularan video lucah. Itu saja yang saya boleh dedahkan, katanya. Yang lain-lain nanti kita maklumkan kemudian. Dia kata begitu. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, beliau Muhammad Agus yang meletak jawatan sebagai ketua pengarah JKOM mendakwa video perbualan mengaitkan beliau adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab. Nanti kita tengoklah siapa yang benar, siapa yang kantoi, siapa yang terciduk. Dan nyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali, saya ingin ucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional yang sudah menang. Yang sudah menang di PRK Kemaman. Okey, walaupun begitu, tiba-tiba ada lagi pula spekulasi kawan-kawan main-main. Ah, diorang main-main lah. Diorang buat lawak jenaka. Kononnya, sekali lagi, PRK ini mungkin batal dan buat lagi. Dulu diorang bilang, dulu dibatalkan kerana ada rasuah. Jadi saya tanyalah, jadi kenapa? Apa lagi sekarang pula punya isu? Kenapa pula kali ini kena batal lagi kalau dulu rasuah? Kali ini apa lagi? Takkanlah pula hanya kerana Muhyiddin Yassin yang sedang disiasat dan disahkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara bahawa kertas siasatan telah dibuka kepada Muhyiddin Yassin untuk disiasat kerana didakwa telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh 3R. Takkanlah pula itu pun akan jadi isu sehingga menyebabkan PRK ini batal. Takkanlah pula, saya kata dengan kawan-kawan. Tapi mereka kata, ish, mana tahu rasuah lagi? Tidaklah, kali ini saya rasa terbukti bahawa di Kemaman memang Perikatan Nasional kuat. Ternyata, semua undian-undian secara terbuka di dalam channel saya yang saya buat untuk PRK Kemaman ini ternyata terpesong apa tersalah lah. Dan PN bukan saja mengekalkan kemenangan tapi juga telah membuatkan majoriti jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada sebelum ini. Jadi bolehlah dikatakan pada ketika ini Kemaman ini adalah kubu kuat Perikatan Nasional, kubu kuat untuk PAS ya. Jadi adakah selepas ini pula Menteri Besar Terengganu ini seperti yang disuarakan oleh Mahathir yang kata dia ini layak jadi Perdana Menteri. Kemudian Muhyiddin pun kata dia ada kualiti menjadi Perdana Menteri. Adakah akan jadi kenyataan? Ataupun kualiti yang Muhyiddin nampak dia itu jadi Perdana Menteri adalah seperti kualiti dia. Yang ramai orang kata dia ini PM gagal. Perdana Menteri gagal Malaysia, Muhyiddin Yassin. Walaupun saya tidak setuju dia gagal. Tapi ramai orang cakap dia gagal lah. Kasihan juga kepada Muhyiddin Yassin. Jadi Perdana Menteri yang amat pendek. Amat pendek. Sekejap saja sudah pun terpaksa lepas jawatan. Kerana rakan dalam kerajaan sendiri tidak lagi percaya dia sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya dia terpaksa letak jawatan. Okey, jadi spekulasi. Tetap spekulasi. Tapi saya harap spekulasi ini tidak benar. Saya harap spekulasi ini adalah spekulasi yang tidak benar. Kerana jangan lagi lah ada PRK lagi. Jangan lagi, tolonglah. Dan tolonglah jangan lagi ada rasuah dalam pilihan raya. Membazir duit Malaysia. Membazir duit negara. Ingat berapa ringgit membuat PRK. Ingat sikit-sikit. Kalau PRK punya duit itu dibuat untuk bantu rakyat miskin, berapa ribu orang boleh dibantu? Berapa ramai pelajar-pelajar miskin dapat dibantu? Jadi saya tolak spekulasi ini dan saya juga berharap semoga spekulasi ini tidak benar. Walaupun hanya main-main, lawak jenaka, melawak kawan-kawan buat joke sebenarnya. Tapi walaupun joke, saya dengan serius menolak joke ini daripada berlaku kenyataan. Saya tidak setuju kalau ada lagi PRK. Saya tidak setuju kalau ada lagi. Dan harap-harap tiada lagi lah rasuah dari siapa-siapa lah. Tiada lagi rasuah. Hentikanlah rasuah. Kalau main, main dengan jujur. Kalau main politik, politik yang baik. Jangan buat politik yang berdosa. Tiada guna menang kalau hanya rasuah. Tapi ini terbukti bukan rasuah, boleh menang. Tahniah diucapkan.